Pemirsa, kebocoran gas LPG 3 kg menyebabkan kebakaran hebat hingga menghanguskan 6 kios di Bekasi, Jawa Barat. Kebocoran gas terjadi saat pemilik rumah makan Padang sedang memasak. Api membesar dengan cepat menghanguskan 6 kios di Jalan Raya Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Kebakaran ini membuat warga panik dan lari berhamburan. Kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran gas LPG ukuran 3 kg saat pemilik rumah makan memasak. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke 6 bangunan lainnya. Sebuah sepeda motor juga ludes terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Masakan Padang, dia lagi goreng-goreng. Tiba-tiba tuh dari kompor itu besar api, karena dia panik kabur, akhirnya kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polsek Tambun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.